Pengguna smartphone saat ini bisa mengirim pesan teks saat menjalankan 4 program video pada waktu bersamaan. Hal ini diwujudkan dengan sistem operasi smartphone baru yang memungkinkan smartphone melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan yang diluncurkan di Beijing, Tiongkok. Sistem yang diberi nama China Operating System atau COS yang dikembangkan oleh Chinese Academy of Science dan Shanghai Liantong Network Technology Company Limited juga memungkinkan pengguna untuk memperbesar atau memperkecil ikon program. Meskipun sistem ini adalah merek baru, namun penggunaannya mudah seperti iPhone dan ponsel Android yang mendominasi pasar smartphone. Selain itu, sistem operasi Apple hanya mendukung produk sendiri tanpa bisa dipakai pengguna non-iPhone. Sementara sistem operasi Google mendukung setiap software telepon menyebabkan penyebaran perangkat lunak berbahaya. Namun COS telah menangani masalah ini. Saat ini COS telah menjalankan 10.000 aplikasi dan juga digunakan pada personal komputer atau PC, ponsel set-top box, dan produsen smart TV secara gratis. Android的手机，我们希望用户不会对这个操作系统感觉到陌生，它使用起来仍然很方便，仍然跟它的使用习惯是一脉相。